kepada seluruh saudara-saudara anggota PPNSB yang ada di Kepulauan Riau, khususnya yang ada di Kota Batam. Saat ini kita boleh bersyukur sekali di mana situasi pandemi COVID-19. Saat ini kita boleh berkumpul, boleh bertatap muka, boleh bersilaturahmi. Ini adalah suatu karunia di tengah-tengah mewabahnya wabah pada saat ini. Dan pada saat ini seperti yang kita lihat, ada pembagian sembako di anggota pengumuman PPTSB yang ada di Kepulauan Riau. Ini adalah merupakan kebiasaan kami ya di Kepulauan Riau setiap tahun, setiap momen Natal, momen menjelang akhir tahun. Kami dari seluruh pengurus PPTSB wilayah Kepulauan Riau selalu berbagi, memberikan semacam taliasi atau bingkisan Natal kepada seluruh anggota pengurus PPTSB yang ada di Kepulauan Riau. Kami pengurus PPTSB Batam Barat menyampaikan terima kasih banyak kepada keluarga besar Radiapo Hasiolan Sinaga yang telah memberikan perhatian buat seluruh anggota PPTSB yang ada di Kota Batam dengan memberikan ratusan karung beras, demikian juga dengan bantuan dalam rangka sukacita yang baru melalui Natal yang sudah kita rayakan pada saat ini. Di samping itu juga sukacita juga hadir di tengah-tengah keluarga Pak Radiapo dengan kehadiran cucu di tengah-tengah keluarga, cucu pertama, kemudian juga dengan keberhasilan daripada beliau dalam rangka menuju Simalungun I. Harapan kami sebagai warga yang berasal dari Batam yang kembali ke kampung halaman, kiranya Pak Radiapo boleh melakukan seluruh tugas tanggung jawab sebagai seorang bupati dalam rangka memajukan Kabupaten Simalungun. Itu harapan kami, dan kepada seluruh warga PPTSB yang ada di Kota Batam, kami ucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Terima kasih. Oke, tutup. Asal.